kecil. Oh, ini apa ini? Kalau kita tadi lihat banyak bukunya, sekarang dibongkar-bongkar. Bikin hati gimana gitu, kayaknya kayak mahal-mahal gitu, sayang amat gitu ya. Terus semenjak tahu tanaman itu udah mahal, ya saya makin mencintai tanaman. Nah, semenjak dari itu saya mulai bercocok tanam, tambah rajin dengan tanaman-tanaman ini. Terus karena selama pandemi tidak memungkinkan kita banyak beraktivitas di luar rumah, kita kebanyakan dalam rumah, ya kerja sampingan ya salah satunya tanaman ini. Kita hobinya jangan sampai di sini aja ya. Ya misalnya ya mudah-mudahan sih pandemi cepat berlalu. Tapi mudah-mudahan hobi ini bisa bertahan sampai seterusnya, sampai bisa menghasilkan yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa buka apa toko bunga atau toko tanaman. Itu harapannya. Jadi Pak suka enggak? Sambel biasanya orang. Buat sambel ya. Ada yang di sini kebetulan di atas ini ada lahan yang bisa dimanfaatkan, ya saya manfaatkan. Nah, jadi sembari kita kerja dari rumah, ya kita cari kegiatan seperti ini akhirnya gitu. Karena kita kan untuk keluar kan jarang. Ya kalau kita nggak keluar di rumah melulu, kerja melulu juga stres juga. Itu makanya dari situ ya udah akhirnya kita coba-coba tanam beberapa sayuran, beberapa buah-buah. Oh ternyata dia mau hidup gitu. Ya ini Bu, pensiun dini. Oh, gitu, Pak. Habis sudah kurang menarik, Bu. Enakan usaha ya. Titi, Bu. Karena dia agak asem tuh, enggak ada yang mau makan.
pindahin. Mana lagi nih? Ini Pak. Gede lagi. Kalau dulu mau banyak ini udah pada siap mati-mati. Ini manis, masih manis nih Pak. Terongnya? Pengennya ya, pengennya itu semua orang itu mencintai tanaman, itu aja. Jadi makanya saya sekarang itu kan lagi mengembangkan anggur ini agar saya dulu sebagai contoh gitu. Saya dulu sebagai contoh, kalau seandainya saya udah berhasil, ya saya berharap banyak orang yang tertarik gitu untuk bertanam juga gitu. Ya terutama sih di sekitar sini, di sekitar tempat tinggal saya gitu.